teman-teman, kembali lagi bersama saya Mas Imam. Pada kesempatan kali ini, saya akan bepergian ke Surabaya dengan menggunakan transportasi kereta api. Untuk kali ini, saya akan naik dari stasiun Nganjuk dengan menggunakan KA Logawa. Mau tahu seperti apa keseruannya? Simak video ini hingga selesai ya. Let's go! Oh ya teman-teman, untuk fasilitasnya di sini cukup lengkap loh. Seatnya dua-dua, ada charger, ada AC, ada bagasi, dan masih banyak lagi. Untuk estimasi perjalanan kali ini sekitaran kurang lebih 2 jam saja, karena hanya berhenti di stasiun-stasiun terbesar saja ya teman-teman. Yuk simak terus videonya hingga selesai. Let's go.
Logawa, beberapa saat lagi kereta api Logawa akan di badan berhenti di stasiun Jombang. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Jombang, mohon periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan pada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Pintu keluar stasiun Jombang tersedia turun dari arah kedatangan kereta berjalan garang kiri. Untuk keselamatan Anda, janganlah membuka pintu-pintu kereta. Tunggu sampai kereta api Logawa berhenti dengan sempurna di stasiun Jombang. Kereta api Logawa akan tiba dan berhenti di stasiun Mojokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Mojokerto, mohon periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Kami informasikan pula untuk pintu keluar stasiun Mojokerto tersedia di sebelah barat ruang siaran stasiun Mojokerto. Turun dari arah kedatangan kereta berjalan ke arah kiri. Kami himbau untuk pelanggan yang berada di kereta ekonomi 1, ekonomi 2, untuk memudahkan Anda turun dari kereta, kami himbau untuk bergeser ke arah belakang, mendekati kereta ekonomi 3, pintu belakang. Untuk keselamatan Anda, janganlah membuka pintu-pintu kereta, tunggu sampai kereta api Logawa berhenti dengan sempurna di stasiun Mojokerto. Di Logawa dicatatkan berangkat tepat stasiun Mojokerto pada pukul 13 lebih 17 menit menuju ke stasiun tujuan akhir Jember. Persiapan stasiun Mojokerto.
Barang-barang bawaan Anda
jangan sampai ada yang kartunya akan tertukar di dalam kereta. Kami informasikan pula untuk pintu keluar stasiun Wonokromo tersedia di sebelah selatan ruang siaran stasiun Wonokromo. Turun dari arah kedatangan kereta berjalan ke arah busur. Di keselamatan Anda, janganlah membuka pintu-pintu kereta. Tunggu sampai kereta api Logawa berhenti dan sempurna di stasiun Wonokromo. Persiapkan stasiun Wonokromo. Mati beberapa saat lagi kereta api Logawa akan tiba dan berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, mohon periksa dan teliti kembali. Saat ini yang tanggung ingin apa nama? Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa terus pantau channel saya agar saya bisa selalu berbagi informasi ataupun referensi buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Terima kasih. Bye-bye.